Kabar penting untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mulai 1 September 2023, pemerintah sudah lagi tidak menanggung beban perawatan pasien COVID-19. Namun sejatinya serangan virus COVID-19 belum berhenti. Bahkan belakangan ini muncul varian baru, yakni BA.2.86 yang menimbulkan lonjakan kasus COVID-19 di Amerika Serikat dan Inggris. Meski demikian, masyarakat tak perlu khawatir karena biaya perawatan pasien COVID-19 ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23, 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronavirus Disease 2019, COVID-19. Blade ini diteken Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 1 Agustus lalu. Manajemen BPJS memastikan pihaknya siap menanggung beban biaya pelayanan kesehatan pasien COVID-19. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustian Ferdianto. Namun, hal ini butuh edukasi dan sosialisasi gencar kepada peserta maupun petugas fasilitas kesehatan. Agar proses penjaminan COVID-19 bagi pasien BPJS Kesehatan bisa berjalan dengan lancar, kata Agustian Ferdianto.